Oke, kalau sudah mengerti dengan materi yang tadi saya sampaikan, selamat mengerjakan soal-soalnya. Hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom unsur karbon dan hidrogen. Silakan dikerjakan soalnya, waktu yang tersedia 60 menit. Selamat mengerjakan soal-soalnya. Aktivitas menyenangkan akan membuat belajar menjadi lebih efektif. Jangan buang waktumu dengan menyiksa fisik. Belajar tak harus selalu monoton dengan segudang aktivitas yang menyita banyak waktu. Mulai dengan membuat jadwal belajar sesuai dengan waktu yang dimiliki. Kuasai konsep materi agar mempermudah dalam mengerjakan berbagai jenis soal sulit yang terkadang hanya dibolak-balik saja. Dan mengikuti tryout mandiri. Set aplikasi waktu pengingat belajar untuk mengingatkanmu di saat kamu sedang asik bersenang-senang. Kami memberikan solusi belajar tanpa frustasi sebagai solusi belajar mandiri di kala pandemi.